Oke guys, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di klik subscribe karena subscribe itu gratis, tis. Dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video saya, guys. Oke. Ya, oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzeming teman-teman ya, balik lagi di channel yang bahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada di tangan Uzeming teman-teman. Oke, jadi kali ini teman-teman kita bermain game portal lagi teman-teman ya, dan kali ini kita akan menjadi atau kita akan membuat portal tentang smooth teman-teman. Jadi the smurf ya, makanya aku memiliki atau kita memakai skin smurf teman-teman ya. Jadi kita ambil aja blue wall light blue wall teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita buat portalnya teman-teman ya, di sini ya, ukuran 4x5 lah. Buat. Aduh. Oke teman-teman. Oke, ini adalah kerangkanya teman-teman ya. Kita buat dulu kerangka. Kita coba tes. Oke, nyala ya. Dan di sini kita coba gunakan white wall-nya di bagian pojok-pojok teman-teman ya. Dan juga light blue wall-nya di bagian tengah karena kita banyakkan warna birunya ya daripada warna putihnya teman-teman. Dan di belakangnya juga kita buat seperti ini teman-teman ya. Oke, coba kita nyalain teman-teman. Oke. Jadi kita coba kita lihat dulu teman-teman ya, dari samping begini. Oke, begini ya. Oke, inilah teman-teman ya, portal The Smurf versi Uzeming ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam portalnya, jadi saya ingatkan teman-teman ya, untuk video ini hanya hiburan semata dan jangan untuk ditiru teman-teman. Jika kalian meniru ke dalam portal ini, kalian pasti akan masuk ke dalam Nether ya, karena cuma Uzeming aja yang bisa buat portalnya teman-teman ya. Oke, dan jika kalian ingin request silahkan komen aja di videonya sebanyak-banyaknya teman-teman ya, yang bagi kalian beruntung aku akan buatkan. Dan jangan lupa untuk di follow Instagram Uzeming, namanya zepri.1997 teman-teman ya.
nanti kalian chat aja apa yang kalian ingin tanyakan, nanti insya Allah aku akan jawab teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja kita coba untuk ancang-ancang untuk masuk ke dalam portal The Smurf ini teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja kita lari teman-teman. Satu, aduh, satu, dua, tiga. Oke, kita menuju ke portal The Smurf Village teman-teman ya. Oke, satu, masuk ya, masuk ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di portal The Smurf teman-teman ya. Dan di sini kita belum lihat. Oh, itu di sana desanya teman-teman ya. Itulah desa The Smurf. Dan sini ada sebuah cheese teman-teman. Coba kita lihat di dalamnya. Oke, jadi ada 3 spawn teman-teman ya. Ini ada Papa Smurf Pipe dan juga Smurf teman-teman ya. Ada 3 spawn. Nanti kita akan coba buka atau kita spawn di akhir video teman-teman ya. Jadi aku masih penasaran kita sampai di desa The Smurf teman-teman ya, dan kita membaur menjadi Smurf juga teman-teman. Wah, kita coba kita terbang ke sana. Oke, jadi ini adalah desanya teman-teman. Ada banyak rumah ya, rumah-rumah kurcaci gini teman-teman. Oke. Oh, itu ada teman-teman. Karena merah ya, kenapa? Karena dia itu adalah pemimpin di desa atau bisa disebut penyihir juga teman-teman. Dari mana dan ceritanya dia itu bisa ngeramal masa depan teman-teman ya. Wow, ada Papa. Villager teman-teman ya. Coba kita coba villager. Oh, nggak bisa teman-teman. Jadi kita nggak bisa spawn ya. Coba berarti ada di pengaturan kali ya. Best pool. Aduh, pantas ini kasih normal. Oke, coba kita coba spawn village. Pillager. Oke, kita coba teman-teman ya. Oke, bisa ternyata. Oke, jadi sekali hantam aja pillager langsung mati teman-teman. Oke, sangat kuat papanya teman-teman. Oke ya, jadi kita coba Ravenger ya. Kita akan coba Ravenger di sini. Oke, satu.
Duh. Ya. Oke, Ravenger pun tidak bisa mengalahkan para Smurf ini, teman-teman ya. Kita lawan lagi. Oke, jadi kalah semua teman-teman ya. Jadi saking ngerinya ya ini. Kalau Enderman gimana ya? Aku masih kalau Enderman. Oke, bagaimana dia kejar? Oke, Enderman tidak berkutik, Bung. Padahal Enderman ada jurus teleportnya, loh. Oke, Smurf lawan Enderman. Oke, teman-teman, jadi Enderman kalah loh lawan ini. Coba. Oke. Keren loh, ngeri teman-teman ya, asli. Oke, teman-teman, jadi cara membuat portal The Smurf atau Smurf Village atau desa Smurf selesai teman-teman ya. Jadi kita mendapatkan atau kita bertemu dengan ada si Papa, si Smurfette dan juga Smurf teman-teman ya. Wow, jadi kita juga menjadi Smurf teman-teman. Oke, jadi saya ingatkan untuk video ini teman-teman ya, jika kalian suka silahkan di subscribe dan jika kalian ingin request cara membuat portal selanjutnya silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya. Bagi kalian yang beruntung aku akan buatkan portalnya teman-teman. Oke, jadi terima kasih dari saya Uzeming dan Smurf Village. See you and goodbye.